وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا إخلاص يا رب العالمين طيب أوكي السلام عليكم دينين makanannya di kedepan di sini aja tapi insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma al mukhtasar fi tafsir. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas surat An-Naziat ayat ke-21. Insyaallah sampai ke 30 atau sekitarnya nanti insyaallah kita lihat. Kita baca dulu 21 sampai 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكذب وعصى طيب الرياء 20 يا فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم طيب فأراه الآية الكبرى maka kemudian ayat 20 di sini أراه الآية الكبرى maka Nabi Musa alaihi salam menampilkan memperlihatkan kepada Fa'arahu, domirhu di sini kembali ke siapa? Ke Fir'aun. Memperlihatkan kepada Fir'aun ayat yang teragung, tanda yang teragung. Tafsirannya, fa'adhhar lahu Musa al-alamat al-uzma ad-dallata ala annahu rasulun min rabbihi wa hiya al-yadu wal-asa. Fa'adhhar lahu Musa. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam menzahirkan, menampilkan kepada Fir'aun al-alamat al-uzma. Alamat artinya apa? Tanda. Ya, alamat artinya tanda. Tanda yang uzma, kubro, yang terbesar. Uzma artinya terbesar. Ad-dallata. Menunjukkan. Sifat untuk al-alamah. Ad-dallata ala annahu rasulun min rabbih. Bahwasanya dia annahu dhamirhu di sini isminna kembali ke siapa? Musa alaihissalam. Bahwasanya Nabi Musa adalah seorang rasul dari Rabb-nya. Wa hiya di sini apa? Hiya. Alama uzma itu apa? Al-yad dan al-asa. Tangan yang bersinar nanti dan juga asa ya, yang bisa menjadi ular untuk memakan ular-ular tipuan dari para penyihirnya dari Fir'aun. 21. Fakadzaba wa asa. Setelah Nabi Musa alaihissalam menampilkan kepada Fir'aun ayat yang teragung,
maka kemudian justru Fir'aun kadzdzaba, mendustakan, wa'asa, dan membangkang, bermaksiat. Tafsirannya, fama kana min Fir'auna illa annahu kadzdzaba bihadzihil 'alamati wa'asa ma amarahu bihi Musa. Fama kana min Fir'aun, maka tidaklah waktu itu dari Fir'aun illa, kecuali annahu, bahwasanya dia, hu di sini kembali siapa? Fir'aun. Bahwasanya Fir'aun kadzdzaba, mendustakan, bihadzihil 'alamah, tanda ini Fir'aun dustakan. Wa'asa ma amarahu bihi Musa, dan Fir'aun pun membangkang, membelot terhadap apa yang Musa perintahkannya dengannya. Amarahu di sini, hu di sini kembali Fir'aun. Amarahu, amara Fir'auna bihi, yaitu hi di sini kembali ke ma. Ya. Ma amarahu bihi Musa. Jadi udah mendustakan dan kemudian bermaksiat. Summa adbara yas'a, kemudian adbara. Adbara maknanya adalah yaitu a'rada, berpaling. Adbara berpaling. Adbara membelakangi itu, adbara. Adbara itu membelakangi. Ya kan? Dubur itu kan belakang. Adbara, summa adbara yas'a, kemudian dia membelakangi, dan yas'a di sini sebenarnya sa'a yas'a berjalan, tapi maksudnya di sini menantang. Summa adbara yas'a, dan menantang, berjauh untuk menantang. Tafsirannya 22, thumma a'radu 'anil imani bima ja'a bihi Musa, kemudian dia pun berpaling dari keimanan, beriman dengan, berpaling dari sikap beriman terhadap apa yang telah datang Nabi Musa dengannya, berpaling. Fa hasyara fanada, maka hasyara yabul hasyarnya apa? Mengumpulkan. Sebagaimana anda pernah kasih tahu, hasyr itu bisa maknanya mengumpulkan, bisa artinya mengusir. Kalau surat al-hasyr itu surat pengusiran, bukan surat pengumpulan. Fahasyara fanada, mengusir, mengumpulkan para pembesarnya. Fanada, lalu kemudian nada yunadi, berseru. Nada yunadi berseru dengan keras, di nida berseru. Tafsirannya 23, wa raja'a yajma'u junudahu limughalabati Musa fanada qaumahu qa'ila. Tapi sini wa raja'a, dan kemudian Fir'aun setelah diperlihatkan oleh Nabi Musa ayat-ayat itu, kemudian membangkang, enggak mau pulang dia ke istananya. Yajma'u, mengumpulkan, junud, jamak dari jundun, jund. Okay, Junaid artinya apa? Junaid, pasukan kecil. Itu Junaid. Ya, yeah, Junaid pasukan kecilku, tentara kecilku gitu. Ini Samsul nah apa? Ini Godul Basor dong itu. Gak boleh ngeliat gorengan. Ini dengar gorengan ya, harusnya Godul Basor nih. Nafsunya tahan, syahwat. Junud, pasukan-pasukan. Untuk apa mengumpul pasukan? Limughalabati Musa, untuk mengalahkan. Ini rata-rata orang jahat gitu. Ngumpulin pasukan itu buat ngalahin satu orang tok. Ya kan? Fanada qaumahu qaila, kemudian menyeru kaumnya. Oh, udah ngumpulin Junud, kan?
Terus nyuruh kaumnya pula, memprovokasi, mengompori kaumnya. Kaumnya ana faqal ana rabbukumul a'la. Apa kemudian dibilang? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah rob kamu. Sebab sini bukan berkata ana ilahukum, bukan. Tapi ana rabbukum. Apa bedanya? Kalau ilah kan dia disembah ya. Kalau rob berarti mengklaim dirinya lah yang menciptakan mereka gitu loh. Na'udzubillah. Iya, bukan sekadar mengklaim sebagai sesembahan, tapi mengklaim sebagai pencipta. Ya. Ini udah paling dahsyatnya kekufuran ini udah. Hah? Nomor wahid dari kejelekan. Iya. Faqala ana rabbukumul a'la. Yusuf sini mengawali dengan ana, syaitan. Ana rabbukum, rob kalian. Rob itu artinya khalik, malik, mudabbir, ya kan? Yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Awas itu, hati-hati ada spy. Oh, ini kebetulan antum anti kucing ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dibiasain nanti dibiasain. Minimal dicakar lah. Rabbukum, robnya kalian, udah konsentrasi aja. Ini lihat, rabbukumul a'la. Enggak cukup dengan menyebut dirinya sebagai rob, tapi mensifati lah ya. Narsisnya itu udah kebangetan. Ala. Paling tinggi udah enggak ada lagi. Ya Allah Subhanahu wa taala menandinginya, maksudnya mau menjelekannya dengan sabbih isma rabbikal a'la. Al-a'la. Tapi 24 itu tafsirannya ana rabbukumul a'la katanya. Fala ta'ata li ghairi 'alaikum, maka tiada ketaatan bagi selainku atas kalian. Maksudnya kalian tidak berhak mentaati kecuali kepada saya, kepada aku saja gitu. Karena akulah siapa? Cipta kalian. Nauzubillah. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Fa kemudian akhadhahu Allah. Coba sini akhadha, sebenarnya akhadha artinya mengambil, maksudnya di sini menyiksa dengan adanya nakal. Nakal yaitu ikob, siksaan, apa, azab. Maka Allah pun mengazabnya dengan azab akhirah dan ula. Azab akhirah, nakal al akhirah, hari akhir, azab di hari akhir. Sedangkan nakal al ula, azab di dunia. Jadi ini akhirah itu hari akhir. Lawannya akhirah ula, iya. Karena lawan dari yang terakhir adalah yang pertama. Iya. Makanya dalam surat Al-A'la itu tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadha la fi as-suhufil ula. Coba di sini. Anda melihat wal akhiratu. Al-akhirat di sini artinya apa? Akhirat. Darul akhirah. Inna hadha la fi as-suhufil ula. Al-ula di sini apa? Dulu, bukan dunia. Ya, jadi jangan salah. Kalau al-ula di sini dunia. Ya, jadi jangan salah, al-ula ditafsirkan di sini adalah dunia. Ya. Oke. Okay. Adapun yang di surat Al-A'la, al-ula di situ sifat untuk suhuf, kitab-kitab itu. Inna hadza la fi suhufil ula. Dia berada tazkirah yang ada di surat Al-A'la itu dari perintah kemudian peringatan itu ada di suhuf-suhuf yang pertama dulu. Suhufnya siapa? Suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Baik, fa akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal ula. Nakal ikut. Di taruh di ini, di taruh sana atau dia bakal balik terus nanti. Oh iya. Ini hikmahnya di ayat ini disebutkan akhiratul dan ibunya untuk sisanya. Untuk ininya apa namanya? Hikmahnya.
Enggak bisa jawab, Pak. Takut salah. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Belum bisa menjawabnya, Pak. Perlu buka lebih kitab-kitab tafsir yang untuk tadaburnya. Ya, wallahu a'lam, Pak. Maaf, Pak, ya. Taib, fa akhadahu, ya, tafsirannya fa akhadahu Allah. Yani maksudnya fa akhadahu Allah, Allah Ta'ala pun di sini mengambilnya, yakni kemudian fa'aqabahu fid dunya bil ghorqi fil bahr. Fa'aqabahu fid dunya bil ghorqi fil bahr. Kemudian Allah Ta'ala aqabahu artinya hukum. Nah, di sini aqaba yu'aqibu, masdarnya itu iqab. Sesuatu yang akibah yaqabu itu artinya adalah yang datang setelahnya. Yang datang setelahnya. Ya. Akibat, ya kan? Kita tahu ada akibat. Kalau sebab itu yang datang sebelum. Kalau akibat yang datang setelah. Nah, iqab itu selalu datang setelah akibat, ya kan? Nah, jadi iqab itu adalah hal hukuman yang datang setelah, yaitu iparan. Coba ini motornya diperiksa lagi deh. Depan belakang ada motor. Dihituin. Baik, itu ikob. Fa'aqabahu fid dunya bil ghorqi fil bahr. Yaitu ikob di dunia dengan apa, al-ghorq. Al-ghorq artinya yaitu tenggelam, fil bahar, di lautan. Itu ikob di dunia. Nah, wa'aqabahu fil akhirati bi'idkhalihi fi ashadil adab. Dan kemudian ikobnya di akhirat dengan memasukkannya, idkhal, memasukkan Fir'aun ke asyadil azab, sekeras-kerasnya azab. Iya. Na'udzubillah. Kemudian 26. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Inna, sesungguhnya, fi dhalika, terhadap itu, yaitu apa yang tadi terwartakan, ada ibrah, lam di sini lam untuk mentakkid, yaitu menunjukkan penguatan adanya ibrah. Ibrah artinya pelajaran, i'tibar. Liman yakhsha, bagi siapa yang takut. So, di sini yakhsha. Perhatikan yakhsha di sini, bukan dengan liman yakhaf, tapi liman yakhsha. Kenapa? Karena khosya itu berbeda dengan khauf. Dua-duanya sama-sama takut. Tapi kalau misalnya khauf, itu takut secara umum. Kadang takut tanpa sebab. Tapi kalau khosyah, itu takut harus ada dengan pengetahuan terhadap apa yang ditakuti. Nah, jadi ini khosyah dengan khauf lebih dalam khosyah. Karena khosyah itu takut dengan adanya tahu, pengetahuan. Kalau khauf, takut secara umum. Ya, tapi khosyah juga bagian dari khauf. Ya, khauf itu lebih umum daripada khosyah. Sehingga misalnya antum takut tanpa sebab, itu khauf secara umum. Antum takut dengan ada sebab, yaitu tahu tentang yang antum takuti, maka itu khauf, dan juga lebih khusus lagi namanya khosyah. Nah, ibrah lima yakhsha, bagi siapa yang takut dengan memiliki pengetahuan, makanya disebut ibrah, yaitu pelajaran. Karena gak mungkin orang takut dengan hal beginian kecuali dia pasti mempelajari ayat-ayat ini, maksudnya mempelajari kisah ini. Nah, kalau misalnya sekarang kita melihat cerita atau mendengar cerita ini tanpa ada rasa takut, berarti kita belum mengambil ibrah. Iya enggak? Kalau misalnya biasa aja gitu, enggak tergambar, berarti kita enggak mengambil ibrah. Enggak mengambil pelajaran, berarti kita belum tadabur, gitu kan? Jadi bedakan antara membaca dengan tadabur, beda. Taib la ibratal liman yakhsha. Tafsirnya 26. Inna fima aqabna bihi fir'auna
fid dunya wal akhirati lamaw'idhatun atau lamaw'idhatan liman yakhsha Allah fa huwa alladhi yantafi'u bil mawa'id. Sesungguhnya fi ma'aqabna, terhadap apa yang telah kami hukumi dengannya Fir'aun, yaitu dengan cara kami di dunia dan di akhirat, itu di dalam dari hukuman tersebut terdapat mau'idhah, peringatan, nasihat, liman yakhshallah, bagi siapa yang takut pada Allah Ta'ala. Itu karena kekufuran Fir'aun. Pada dalam hati kecilnya yakin Allah Ta'ala itu adalah Rabbnya. Fahuwa alladhi yantafi'u bil mawa'id, maka dialah, yaitu orang yang memiliki khasyah kepada Allah, itu yang bermanfaat untuk mengambil mau'idhah. Coba fadhakir inna fa'ati dhikran, maka ingatkan kepada orang, kalau kamu anggap orang itu masih bermanfaat kepadanya peringatan. Kemudian apa setelahnya? Saya dzakaru may yakhsha, maka akan bertadzakurlah, beringatlah, teringatlah orang, siapa orang yang memiliki khasyah, yakhsha. Iya. Jadi kalau misalnya punya rasa takut itu bakal keinget gitu, keiling. Diingetin tuh ingat. Takut gitu. Bukan malah nantang seperti Fir'aun ini. Kalau misalnya nantang, lagi pura-pura, itu bakal tambah lagi nanti azab Allah ke depannya. Sebagaimana Fir'aun ini. Dan azab untuk Fir'aun bukan hanya di dunia, di akhirat dan di alam barzakh. Ya kan, dalam ayat an-naru yu'radun, yaitu an-naru neraka ditampilkan bergejolaknya itu di kuburnya Fir'aun itu. Pagi, siang, malam, sore, setiap hari itu selalu begitu. Ya. Sampai nanti kiamat tetap nanti bakal sulit. Perkaranya lebih sulit lagi. Jadi apa yang di barzakh itu wallahu alam cerminan nanti gimana ke depannya. Atau apa yang sebelum kita dicabut roh kita, apa yang ditampilkan itu cerminan mau kita nanti kemana nanti. Dan semua itu semua dari nanti, nanti tadi Anda bilang apa yang di barzakh nanti dikubur, na'udzubillah, semoga dilindungi. Itu cerminan nanti gimana nanti masir kita di akhirat mau kemana. Nah, sebelum kita wafat itu digambarkan itu keindahan atau kesengsaraan, itu potensi ke situ tuh. Kalau terlihat keindahan insyaallah dan kemudahan pencabutan ya, sebagaimana wan nasyitati nasta, maka insyaallah itu kedepannya baik insyaallah, riyad raudhah min riyadil jannah, kuburnya. Dan itu semua tercermin dari keseharian kita, yaumiyah kita. Ya. Bukan tercermin dan enggak mesti tercermin dari zahir. Bisa aja zahir kita nih pakai peci, pakai baju koko, pakai masyaallah jenggotan, enggak isbal dan seterusnya. Tapi kita enggak tahu. Ya. Ya sebagaimana enggak cuci apa jenggotan, taunya dukun. Iya kan? Na'udzubillah, semoga Allah berhidayah aja. Bisa aja deh kayak gitu. Baik. Itu ibrah bagi yang takut. Kalau enggak takut ya udah, silakan. Tapi nanti lihat balasan dari Allah Ta'ala atas kekufuran. Baik, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Baik. Lanjut ayat berikutnya. Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha? Antum, apakah kalian? Syuf, di sini diulangi kembali ke permasalahan orang-orang musyrikin Quraisy yang tidak mengimani hari kebangkitan. Ya, jadi ini tafsir pemisahan. Ayat 26 ya, itu masih dalam konteks tentang Firaun. Ayat 27 kembali ke konteks 14 dan sebelumnya. Baik. 14 dan sebelumnya itu tujuannya itu menyinggung orang-orang musyrikin Quraisy yang mengingkari azab, mengingkari hari kiamat, yaumul ba'ats dan semacamnya.
Maka kemudian 27 Allah Ta'ala setelah menggelontorkan satu cerita tentang Musa, Nabi Musa AS dan Fir'aun, maka Allah kembalikan konteks menuju ke konteks awal, yaitu konteks terhadap singgungan terhadap orang-orang musyrikin. Oke, paham sini ya. Makanya di sini antum, apakah kalian, sufi ini, kalian di sini siapa maksudnya? Musyrikin itu. Itu kan kalau antum lihat perhatikan 27 ya, 27 itu berbeda dengan 10 dan 12 dan 14. Kenapa? 10, 12 dan 14, 10. Di situ adalah yaquluna, mereka berkata. Ya siapa? Orang-orang musyrikin. Itu berarti orang ketiga disebutnya kan? Mereka. Orang musyrikin disebut mereka. Kemudian qalu ayat 12, qalu, mereka lagi, mereka berkata. Ya kan? Mereka lagi, hujah mereka. Kemudian 14, fa idza hum, mereka orang-orang musyrikin ini. Ya. Kemudian ada uslub iltifat 15. Iltifat itu penolehan dari yang tadi berbicara tentang mereka, yaitu mereka ini siapa? Orang musyrikin. Tiba-tiba hal ataka haditsul ghasyiyah ayyuhan nabi. Astagfirullah. Hal ataka haditsu Musa ayyuhan nabi? Kamu wahai Rasulullah. Jadi mereka langsung ke kamu, ke nabi. Ini iltifat. Ya, iltifat ini yaitu supaya kita semakin berintibah loh, kok langsung beda lagi nih. Tadinya tentang mereka ngomongin, sekarang ke kamu. Dan seolah-olah di sini hal ataka hadits Musa menegur kita langsung. Apakah kamu wahai Habib yang membaca Al-Qur'an ini telah datang kepadamu? Atau pernah dengar gak kisah ini gitu? Kan langsung kita baca, oh ini tentang orang kafir itu, yaquluna inna, oh mereka gini, fa idza hum bisair, hal ataka hadits, wah pernah gak ya, pernah ya, langsung dia diingetin. And kemudian sampai ke ayat ke 26, selesai itu cerita. Nah, selesai itu cerita, tadinya hal ataka kamu wahai Muhammad, atau kita langsung antum, antum kalian, dan itu kembali ke orang-orang musyrikin. Ini iltifatnya dua kali, dan yang tadinya mereka, kemudian kamu wahai Muhammad, kemudian kalian, dari mereka ke kalian. Ini iltifat, yaitu penolehan. Sorry, noleh gitu langsung. Ini namanya dalam ulumul Quran uslub iltifat. Ya. Oke. Okay. Mana tadi? Antum apakah kalian asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Apakah kalian asyaddu khalqan, penciptaan kalian terhadap penciptaan terhadap kalian itu lebih besar, lebih keras, atau langit yang telah Allah bina, yang telah bangunkan, Allah bangun. Teguran untuk kalian orang musyrikin. Coba lihat, coba kalian lihat, wahai orang-orang musyrikin, mukadzibuna bil ba'ats, aijadukum 'ala Allah, yaitu apakah pengadaan kalian atau penciptaan terhadap kalian yang kecil itu, organ tubuh kalian, bagi Allah, wahai orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, apakah penciptaan terhadap kalian itu as'ab, lebih sulit, am ijadus sama'il lati banaha, atau lebih sulit mana dibandingkan dengan mengadakan atau menciptakan langit yang telah Allah bangun? Mana yang lebih sulit menurut kalian? Mana yang lebih besar? Kalian itu kecil semua, langit gak ada apa-apanya. Ya. Baik, rafa'a samkaha fasawwaha. Kemudian rafa'a samkaha, rafa'a meninggikan. Ya. Rafa'a meninggikan. Samkaha, samkun artinya ketinggian. Ya di sini apa? Atau di sini dimanai bangunan. Samkun artinya bangunan. Kalau ditafsirkan samtaha fi jihatil uluwi rafi'an, menjadikan samt, aneh yang tidak tahu makna samt di sini, yaitu dari sisi ketinggian, fi jihatil ulu rafi'an, itu maksudnya Allah telah meninggikan bangunan langit itu.
fasawwaha, kemudian Allah Ta'ala meratakan dan menyempurnakannya, menyempurnakan penciptaan langit itu. Nah, faja'alaha mustawiyah, maka Allah jadikan langit itu mustawiyah, yaitu sama, sempurna gitu, enggak ada sama sekali kecacatan. Makanya kata di sini la futura fiha wala syuquq wala aib, tidak ada keretakan, ya, tidak ada ya keretakan, tidak ada aib, enggak ada kehancuran. Ya. Itu lihat di surat Al-Mulk. Baik. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Dan kemudian Allah Ta'ala telah aghtasha laylaha. Aghtasha itu azlama, artinya menggelapkan laylaha, malamnya. Telah menggelapkan malamnya ini. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggelapkan malamnya. Baik. Ha di sini kembali ke mana? Antum tadi kan lihat ha ya. Langit as-sama. Aghtasha laylatas sama wa akhraja duhaha, dan mengeluarkan duha. Yaitu mengeluarkan cahayanya duha. 29 dalam tafsir wa azlama laylaha idza gharabat syamsuha. Yaitu azlama laylaha, Allah Ta'ala yang menggelapkan malamnya langit. Idza, ketika gharabat, tenggelam syamsuha, yaitu mataharinya langit. Wa azhara nuraha idza asyraqat, dan menzahirkan cahaya langit jika asyraqat, jika matahari terbit. Ya. Jadi semua itu kekuasaan Allah. Wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu Allah Ta'ala daha, hamparkan bumi. So, di sini kalau dari ayat, di ayat 28 atau 27 28 29 ha itu semua kembali ke as-sama. Kalau mulai 30 31 32 kalau ada ha itu kembali ke mana? Al-ard, itu perhatikan. Beda ya. Wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu, ya, setelah langit ya diciptakan, diperbagus, dahaha, Allah Ta'ala bentangkan bumi itu. Dalam tafsir wal ardu ba'da an khalaqas samai basatoha, dan bumi setelah Allah menciptakan langit, jadi langit dulu diciptakan, maka bumi setelah itu basatoha, dibentangkan. Ya. Wa auda'a fiha manafi'aha, dan Allah titipkan di dalam bumi itu, di bumi itu manafi', manfaatnya bumi. Allah titipkan itu, masyaallah. Jadi Allah sediakan udah. Sebagaimana surat Al-Baqarah. Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Diciptakan buat kalian, wahai siapa? Manungsa. Manusia, semuanya itu. Ya. Bahkan sampai kucing yang jadi ciptakan untuk menghibur kita. Walaupun kadang menyulitkan juga. Kudirbasar. Baik. Tiga ayat lagi ya. Nanggung ini temanya biar pas. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah Ta'ala mengeluarkan darinya. Dari mana nih? Dari bumi. Ma'aha, airnya, air bumi. Wa mar'aha, dan juga rerumputan-rerumputan bumi, tumbuh-tumbuhannya. Jadi ma artinya air, mar'a artinya tumbuhan-tumbuhannya. Di sini lihat, berarti dikeluarkan dari dalam bumi, dan juga air di bumi itu dari mana? Langit. Anzalna minas sama'i ma'a. Jadi tetap ujung-ujungnya dari langit utamaannya. 31 Akhraja minha ma'aha uyunan tajri. Allah Ta'ala telah mengeluarkan minha, dari bumi, ma'aha airnya bumi, sebagai uyunan, jama' dari ain, yaitu mata-mata air, tajri mengalir. Wa anbata fiha minan nabati ma tar'ahu dawab, dan menumbuhkan di dalamnya
di dalam bumi di bumi, minan nabat dari tumbuhan-tumbuhan, ma tar'ahud dawab, dawab itu binatang yang para binatang itu ya memanfaatkannya. Mata air ya, masya Allah. Di sini masih ada mata air yang keluar. Anda lihat masih ada air mata banyak. Di sana di sana tuh di bukan di jalan itu kok cubur. Enggak, di sana ada. Di sana tuh ada di antara dua rumah. Terus ada seginian doang lebarnya itu kebun yang rawa gitu kecil sana. Sebelah sananya jalan. Sebelum tunggu sini. Ya enggak pernah dibangun apa-apa, enggak pernah. Nah, itu di dua rumah. Yang satu rumah dulunya tempat dulu makan mie atau apa gitu. Nah, itu kan ada semacam mungkin kayak air doang gitu segini. Kalau sini rumputan tuh banyak ya, Le. Tahu di situ, Le. Nah, iya, kok ke kiri ini sebelah kiri. Waktu enggak banjir airnya. Anda lihat ada air ngucur dari tanah. Ser gitu. Hah? Enggak ada mata air, jadi bentuknya enggak, tapi enggak ada matanya dia. Enggak keluar gitu air. Ngelihat itu Anda perhatiin, masya Allah. Gitu. Masih ada mata air di sini ya mungkin. Kelihatan. Mungkin di belakang-belakang ya banyak, tapi kita enggak tahu. Kalau dicari, lagian mengapain juga nyari? Hah? Justru itu yang dicari, itu yang ular itu yang dicari. Oke, 29 udah tadi. 30 udah, alhamdulillah. 31 udah. 32 wal jibal arsaha. Al jibal jamak dari jabal, gunung-gunung. Arsa yursi artinya atbata. Yuthbitu yaitu menancapkannya, menetapkannya gitu. Arsa yursi. Jibal wal jibalu wal jibala ja'alaha thabitatan 'alal ard. Gunung-gunung Allah jadikan ia thabitah, yaitu tetap kokoh atas bumi ya. Sebagai apa sih semua ini nih, semua ini? Mulai dari 28 sampai 32 disebut semua sebagai mata allakum walianakum. Ternyata untuk buat kita dan juga buat hewan-hewan kita tuh. Saking Allah muliakan. Mataan yaitu sebagai kenikmatan. Mata kepenaan. Ya. Sebagai hal yang membuat kalian tuh enjoy gitu loh. Lakum loh buat kalian. Walianakum dan buat ternakan kalian, lihat. Dan ternakan kalian pun diciptakannya buat kalian juga gitu loh. Jadi masya Allah, ya, ya kan? Nah di sini 33 kullu dzalika manafi'u lakum ayuhan nas walianamikum. Semua dari manafi' tersebut adalah lakum wahai manusia dan juga untuk hewan-hewan kalian. Falladzi khalaqa hadza kullahu la ya'jizu an i'adati khalqihim min jadid. Falladzi khalaqa hadza kullahu, dan yang khalaqa menciptakan ini semua, la ya'jizu, tidaklah tidak mampu, mereka pasti mampu, an i'adati khalqihim, untuk mengembalikan penciptaan mereka, min jadi dari baru, gampang, itu sebagai bukti. Jadi bukti ya, secara tabiah yaitu alam, siapa yang ngatur dan sebagainya, ya. Mudah bagi Allah. Insya Allah pada pekan depan atau hari Kamis, insya Allah kita bahas ayat 34 insya Allah.